evaluasi apa yang terjadi di babak pertama atau kedua. Dua perbedaan yang sangat besar, dan sekali lagi kita buktikan kalau kita semua bermain sebagai satu unit. Ya untuk semua kasih yang terbaik, hasilnya pasti bagus buat kita. Dan hari ini pun kita bisa punya kemampuan, bisa punya kesempatan yang sama. Ya. Kita berjuang sama-sama. Pertandingan yang penting karena posisi kita sama Dewa nggak terlalu jauh. Dan pesan dari manajemen jelas, setelah lawan Persebaya saya juga sudah sampaikan, target kita bisa sampai 3 poin, tapi tetap ikuti apa yang tadi coach sudah sampaikan, main sabar, main sama-sama dari menit awal. Kill the game itu bukan berarti pas bikin gol kita kill the game, enggak. Kill the game itu dari menit pertama kita kill the game dengan cara menguasai lawan kita, dengan cara kita menjaga ritme permainan kita sendiri, jangan kebawa sama lawan. Ya, dan cermati semua detail yang harus dilakukan tugas kita sebagai pemain di lapangan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan berkat hari ini, diberikan semangat, disatukan semuanya, tekadnya, usahanya, supaya hasilnya maksimal. Terima kasih. Sebelum kita berangkat ke stadion, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cari kawannya, umpan terupas kepada Mitsuru Maruoka. Mitsuru Maruoka, gol! Mitsuru Maruoka mampu unggul. Umpan terupas dari Makan Konate mampu dituntaskan Septian Bagaskara. Lebar ke sisi kiri kepada David Lali. David Lali shooting, David Lali. Tepat kali ini. Dalam tayangan ulang sebuah percobaan shooting yang keras. Baik, tapi masih tepat mengarah kepada penjaga dari Dewa United. Edo Febriansyah layangkan umpan. Mitsuru Maruoka. Gol kedua untuk Rans Nusantara. Mitsuru Maruoka. Kita lihat dalam tayangan ulang. Tidak begitu yakin, Saiful keluar dari sarangnya dan bola mampu diceploskan. Lukas Ramos, Majed Osman, 1-2 sangat baik. Lukas Ramos, Jajang Sukmara, umpan tusukan Karim Rossi. Febi Eka Putra, masih Febi Eka Putra. Sangat baik dia, Dias Angga Putra, masih Dias Angga Putra. Karim Rossi shooting goal.
Yang pasti hari ini kita bermain mengawali dengan permainan yang cukup efektif tadi ya. Di awal-awal permainan kita mampu membangun possession dengan baik, dengan penguasaan bola yang cukup ideal, dan beberapa kali kita mampu memberi tekanan kepada lawan sampai dengan hadirnya 2 gol di babak pertama. Tapi kemudian ketika mereka melakukan satu penggantian, Osman masuk, kita sebetulnya sudah mengantisipasi ya dengan menarik sedikit Marwoka untuk mengisi dengan, sehingga kita main dengan 4-2-3-1. Tapi memang Arthur harus keburu keluar ya tadi, jadi butuh adaptasi, butuh apa tempo yang sama pada main baru, tapi dia bisa memanfaatkan kondisi itu oke. Tapi secara keseluruhan di babak kedua tadi juga sangat berimbang, saling mengadu serangan, dan kita di menit-menit tadi juga tadi punya beberapa peluang tapi tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Tapi secara keseluruhan anak-anak sudah berusaha, dan ini pertandingan away, tentu mendapatkan poin bukan hal yang buruk. Dan saya ucapkan terima kasih untuk pemain tentu saja, dan alhamdulillah juga puji Tuhan hari ini kita bisa sehat sampai dengan pertandingan selesai. Terima kasih, saya rasa itu dari saya. Terima kasih coach. Langsung mungkin dari David Lali selaku perwakilan pemain menyampaikan komentarnya terkait jalannya pertandingan tadi seperti apa. Ya, kalau dari saya sama seperti tadi disampaikan coach, di babak pertama tadi kita semua sangat baik sekali, cuma sayang kita harus kebobolan dan skor menjadi imbang. Tapi secara keseluruhan kita sudah lakukan yang terbaik, cuma bagian babak kedua mungkin kita bisa lebih introspeksi diri lagi untuk bisa maksimalkan setiap kesempatan yang ada untuk pertandingan berikut. Paling itu saya sayang lagi. Nah, terima kasih. Terima kasih. Sorry coach, sehari dari bola sepak.com. Ingin minta tanggapan coach itu yang pertama. Kita tadi coach ada marah-marah tuh yang di pinggir lapangan tuh, yang pergantian pemain itu. Yang kata coach, kartu-kartu itu apa yang terjadi sebenarnya coach, itu bisa diceritakan coach. Lalu yang kedua, saya coba minta tanggapan sama coach juga. Rans sama Dewa ini sama-sama tim promosi coach di Liga 1. Artinya kan namanya klub juga membutuhkan supporter. Namun hari ini saya lihat Dewa, meskipun baru Dewa supporternya banyak, tapi runs di sisi kiri, sisi kiri sangat sedikit, bahkan di Pakansari juga nggak terlalu banyak. Coach, tanggapan coach sebagai pelatih, supporter itu penting nggak sih bagi klub atau bagaimana coach Malaysia? Baik, yang pertanyaan pertama tadi mata saya melihat pemain yang diganti itu masih ada di dalam lapangan dan masih berlari. Nah, begitu saya teriak tadi, kemudian pemain yang itu dia baru lari keluar. Tadi ada 12 pemain di dalam lapangan, makanya saya tadi protes gitu loh. Kenapa bisa terjadi, satu pemain belum keluar lapangan. Tapi setelah saya ribut, dalam sekejap dia tadi langsung lari keluar pemain itu. Jadi itu, yang kedua, supporter tentu pasti kita menginginkan supporter. Karena supporter itu spirit ke-13 ya, dorongan, spirit ke-12. Saya tambah satu dari pelatih spirit yang satu. Jadi itu penting buat sebuah tim. Nah, soal kenapa Dewa hari ini bisa lebih banyak, tentu ini bukan saya yang berhak menjawab, karena saya bukan kewenangan saya. Saya bukan kompetensi saya, maksud saya. Ya, mungkin. Iya, pasti akan berproses ya. Saya ingat dulu tim-tim yang baik di Galatama, Yanita Utama dulu awal pindah ke Bogor dari Lampung, Jakarta Utama itu gak ada supporter. Karena gak ada supporter, dia waktu itu ya degradasi tim itu harusnya. Tapi waktu itu Galatama gak jadi degradasi, dia akhirnya bertahan. Akhirnya putaran kedua dia beli pemain-pemain mahal dan penonton datang ke sana. Dan mulai dia bangun, dan dia juara waktu itu. Dewa, mungkin Dewa punya trik yang sama atau berbeda, saya tidak tahu. Ini hanya bagian dari salah satu membangun base supporter ya, untuk mendapatkan daya tarik dan sebagainya. Saya rasa itu kalau dibilang penting ya, maulah, siapa sih nggak mau tim didukung supporter bang. Itu aja bang, thank you. Halo coach, saya Jerry dari Indosport. Coach, tadi sudah 22-0 gitu, tapi akhirnya kebobolan dan disamakan kedudukan. Sebenarnya apa yang terjadi, apakah pemain
sedikit kehilangan konsentrasi atau gimana, soalnya saya lihat yang gol keduanya Dewa di dalam kotak penalti nggak ada yang jaga gitu. Terus yang berikutnya untuk besok pertandingan berikutnya juga bakal away tapi sesama tim promosi, lawannya Persis Solo. Persis Solo juga lebih sedikit lebih baik dari Dewa dari Rans, tapi jaraknya poinnya tidak terlalu jauh. Mungkin coach melihatnya seperti apa gitu untuk laga berikutnya? Iya, tadi kita lengah, kita nggak fokus, kita kehilangan satu momen transisi yang sangat penting sehingga lawan bisa memanfaatkan kondisi itu. Ada saya sampaikan kemarin sebetulnya kita ada khusus latihan dalam beberapa hari ini kan transisi defense ya, transisi negatif ya, dan pemain sangat luar biasa hari melaksanakan, tapi memang ada 1-2 momen yang terlambat dan itu ya, ketika kita terlambat itu tadi betul-betul bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk lawan kita berikutnya Persis Solo, ya kita tahu Persis Solo baru bermain imbang lagi kemarin melawan PSM Padang, dan tentu mereka punya keinginan kuat untuk mendapatkan poin. Ini sebuah tantangan buat kita, dan kita akan mempersiapkan tim untuk segera menghadapi mereka. Saya rasa itu Pak Jawa. Lawan Persis Solo, apakah ada yang ingin balas dendam atau gimana, soalnya kan yang final Liga 2 kemarin sempat kalah juga. Orang tuh sama sifat yang gak boleh dan dibenci sama yang kuasa itu sirik-sirik berarti musik sirik kafir, zina, fitnah, marah, dendam. Dendam itu gak boleh. Mungkin kita akan bermain dengan sebaik mungkin. Makasih Bang. Baik, saya cukup untuk sesi post-match press conference dari tim Rams Nusantara FC Dia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat disayangkan karena kita sudah unggul 2-0 dan lawan berhasil comeback. Sebuah hasil yang seperti kekalahan, rasanya seperti kalah karena kita hampir sekali bisa meraih 3 poin penuh. Tetapi mau gimana lagi? Kereta terus berjalan, masih ada 7 pertandingan sampai nanti FIFA Matchday libur lagi. Jadi kita harus fokus pada pertandingan berikutnya. Kita syukuri 1 poin ini, poin yang berharga, dijadikan pembelajaran. Peluang-peluang yang tidak bisa kita selesaikan di babak kedua tadi kita harus tanamkan dalam hati kita. Kita ingat lagi bahwa di pertandingan berikutnya kita tidak boleh membuat peluang seperti itu dan berhasil bisa memainkan sepak bola yang lebih baik dan tentunya bisa meraih kemenangan. Semoga pemain-pemain tidak terlalu lama bersedih dan bisa bangkit, karena dalam hitungan hari, 4 atau 3 hari lagi kita sudah akan berhadapan dengan Persis Solo. Jadi tetap semangat, hari Senin kita akan ketemu, besok tim libur, Senin kita latihan, Selasa kita berangkat, Rabu official training, Kamis kita akan bermain lawan Persis Solo. Dukung terus, Rans, semoga ke depan bisa dapat poin.